Sebuah taman kanak-kanak di Ponorogo, Jawa Timur mengajak anak didiknya untuk belajar langsung di alam. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman anak-anak ini bertambah. Puluhan siswa taman kanak-kanak Kurotakayun Ponorogo, Jawa Timur kunjungi Segading Agro Pakunden. Di sini, anak-anak dikenalkan langsung pada dunia pertanian dan peternakan. Lihat ayam kate, lihat ayam kalkun, lihat domba. Paling senang tapi lihat apa dia? Domba. Tidak hanya itu saja, para siswa juga dikenalkan berbagai budidaya hewan peliharaan dan lele. Rencananya, usai melakukan pembelajaran secara langsung, para murid ini akan diajak untuk mengembangkan pertanian di lingkungan sekolahnya. Selain kita mengacu pada tema kegiatan yaitu binatang dan tanaman, itu nantinya di sekolah setelah anak-anak melihat, mereka akan diajak langsung untuk mempraktekannya di sekolah. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan kecintaan para siswa terhadap alam akan bertambah. Sony Misnadanto melaporkan untuk NET.